Yo guys, kembali lagi bersama kita di channel. Hari ini alhamdulillah kita bisa belusukan lagi. Kita lagi ada di Jalan Baru Ancaran. Kita mau belusukan ke jalan kecil ini nih. Ini tuh kalau gak salah tembusannya nanti ke Desa Kertayasa atau Mekar Mukti. Nah, di depan saya ini adalah halaman belakang dari terminal tipe C kalau gak salah di Ancaran. Ya beginilah guys, kita mau belusukan lagi. Ikutin terus guys belusukan kita hari ini. Sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut apa bang, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe guys. Dari sini tinggal lurus aja sih. Sini mah tinggal lurus aja bang. Kita busukan guys. Again and again. Busukan lagi. Estetik banget ini jalannya. Meskipun udah kecil kayak gini, kebersihannya tetap dijaga. Keubluknya nggak lagi anjir. Wah, panas ya. Udah. Di depan ada masjid, masjid emas ya, kubah emas. Ada perindapan. Perindapan? Bukannya apa? Tahu-tahu saya tahu nih jalan Parenca. Lurus. Lurus. Wah, ada truk guys, ini truk apa? Tayo. Tayo ini warna apa, Bang? Warna merah, guys. Tayo beureum. Tayonya kenapa ini mogok kah? Macet. Sempat ada macet tadi, truk sampah, truk pasir. Bahaya banget tuh bocil depannya bang. Boncengan tiga, aduh, bonceng dua maksudnya. Posisi tidurnya kecil tapi sakit banget ya. Belum apa? Belum, ini masih Desa Sindang Agung kayaknya maksudnya. Oh ini ketawangunan bro. Ayahku endah pisan poe kehalo langit. Gila polisi tidur itu baru 3 kali. Kerahan moyan panon poe moncorong di pelawetan sawang anglak mata kuas menunggal. Oh bener cari kan jadi baik ke si yang setengah sore lakanan tongeret padengek lambang marengan hari ring. Bisa sih, ya bisa sih. Tapi rada kena, rada minggir ke kiri. Tapi panas. Oh,
Tapi itu separah itu. Bondu. Iya sih Bondu sih. Gak salah juga tapi gak benar juga. Kita ke kiri pak. Oh, iya. Itu ada tanjakan. Karena ngetan sih, ngetan Ciawi. Tinggal kita pilih aja. Bakar mukti. Sudah sampai guys. Sampai guys. Ada kasawah. Ayo jalan di hadapnya. Kamu ke kanan, kita balik. Balik. Kasawah. Kiri. Karena ke kanan beli. Eh jalan nungguin ketemu sama tekonya oh, ke kiri. What the heck? Ayo di dia. Hah? Oke. Oke. Kalian jangan silaukan kita guys. Silaukan saja kita guys. Lagi mengobrol santai ya, kalian menikmatin aja nih suasana ini. Tapi ini panas banget jam 2 ini guys. Sungkar Mukti wah kurang notis. Kita bisa belok ke kiri. Sawah bang? Iya. Mampir ke sawah ke kiri ya? Ada setu bang kalau mau. Ini? Iya. Kita ke kanan. Oh ini ke kanan? Iya. Ada situ di depan. Kalau mau ke situ, ayo. Sepi lah. Situ bang, situ. Masa masuk situ bayar? Kalau mau ke situ belok ke kiri. Kiri kan ya. Tinggal lurus. Kita lihat satu ya. Lurus. Masih iya. Ini dia guys. Situ desa Mekar Mukti. Sampai guys. Oke kalau begitu kita balik lagi guys. Cepet banget bang. Ini mah gak ada jalan lagi. Ini lumayan adem suasananya. Situ, tapi di sebelah sini pemakaman. Ada tulisan tidak terbaca ya. Itu guys, namanya guys. Tapi zoom ya. Itu Situ Rincik Manik Desa Mekar Mukti. Ini kalau ikan ada bang, ini ikan
waktu ulang tahun desa ini sering dipakai buat orang berlomba. Ya buat perlombaan. Nanti ini ikannya ditaruh di sini semua. Habis itu orang-orangnya itu turun ke situ ini buat disair. Air. Foto, mau difoto. Inilah guys. Oke guys, jadi kita udah santai-santai nih di situnya. Namanya situ apa tuh, Rincik Manik di Desa Mekarmukti. Lumayan ini situnya besar banget, lega sampai situ tuh. Kita juga udah ke sana. Dan mungkin videonya sampai sini aja guys. Karena kita udah sampai di Desa Mekarmukti sesuai omongan pertama tadi saya. Kebusukannya ke Desa Mekarmukti. Buat yang baru join nih, jangan lupa guys di subscribe. Bantu kita supaya bisa berkembang. Dan ya, seperti inilah guys. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys.